Hai, hari ini seru banget acaranya karena ngebahas soal pejuang ASI. Karena pejuang ASI itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukurin dan kita banggakan. I'm giving everything I got. God knows I know it's not a lot. I'm headed somewhere but I don't know where just yet. I still got something left to prove. Prove that there's nothing I won't do. Do what it takes so I can bring. Tapi hari ini kan kita gak bicara pelangin, ya itulah maka itu gunanya kami mau berbagi, ya ternyata kita mau itu bukan pelangin saja. Para pejuang ASI di sana tetap semangat, tetap berjuang untuk menyusui bayi-bayinya sampai kalau bisa 2 tahun. Jaga pola makan yang nutrisi baik, kemudian tidur yang cukup, hindari stres berlebihan. Bila perlu minum suprasi untuk membantu produksi air susu ibu. Halo para moms dan ladies di luar sana. Jangan lupa ya untuk terus memberikan ASI kepada sang buah hati Anda. Karena ASI itu makanan yang sangat penting dan makanan yang paling baik sedunia. Nah, saya Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Hai, aku Dia Kirana. Buat ibu-ibu di luar sana, jangan patah semangat untuk ngasihin ASI anaknya. Karena ASI itu penting banget. Terus buat yang susah ngasihin anaknya, kalian bisa coba Sidomucul Suprasi ini. Nah, untuk info-info lanjutnya, kalian bisa lihat whoops.id. Temennya pasti seru. Terus kemudian juga interaktif, baik antara para pengunjung sama para narasumber. Terus banyak informasi juga, jadi ini sebetulnya enggak hanya buat para busui, tapi buat calon-calon ibu juga sangat bermanfaat sekali. Makasih buat acaranya, makasih buat kesempatannya. Mainlah, bisa nambah ilmu. Hai moms, pernah gak sih kebayang kalau kita sebagai ibu tuh berat banget perjuangannya memberikan ASI? Mulai dari harus butuh support suami, kita harus pumping tiap hari, tiap jam, bahkan sering begadang. Itu tetap aja ASI juga kadang gak keluar. Nah dulu aku waktu menyusui Ryan sempet banget ngalamin kesulitan banget untuk ngumpulin ASI, apalagi harus pumping-pumping sekaligus harus kerja. Sampai aku tiap hari bolak-balik ke pasar cari daun katuk. Sekarang sudah ada nih Suprasi yang mengandung ekstra daun katuk dan vitamin B12. Jadi ini akan membantu moms banget nih untuk berjuang memberikan ASI untuk si kecil. Yuk moms, kita semangat mengasihi si kecil dan jangan lupa konsumsi Suprasi ya. Dan jangan lupa juga untuk cek websitenya Whoops ID.